Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ketemu lagi dengan saya Mahfud. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang hubungan antara sistem organ. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem organ, ya, secara umum ya, sistem organ secara umum yaitu sistem integumentum, sistem pencernaan, sistem saraf dan seterusnya. Nah, pada video kali ini saya akan mendiskusikan atau memaparkan tentang bagaimanakah hubungan antara sistem organ. Pada gambar di samping, ya mungkin sudah bisa lihat gambar di samping ya. Di gambar di samping ini sudah menunjukkan secara grafis ya, bukan gambar yang sesungguhnya, tapi secara grafis. Di sini ada sistem pencernaan. Maaf, yang paling luar ada sistem integumentum ya. Sistem integumentum itu kan merupakan sistem organ yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Kemudian di dalamnya ada sistem pencernaan, kemudian ada sistem peredaran darah, kemudian ada sistem respirasi, dan di sini ada sistem ekskresi. Nah, bagaimanakah hubungan antara sistem organ tersebut? Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi di sini sistem integumentum yang menutupi, melindungi tubuh dari lingkungan eksternalnya. Jadi ini ya. Jadi yang menghubungkan antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal tubuh adalah sistem integumentum. Nah, seperti pada kesempatan minggu lalu, pada video sebelumnya sudah dijelaskan, sistem integumentum itu berbicara tentang kulit dan derivat-derivatnya, yaitu ada rambut dan kuku. Kemudian di sini ada sistem pencernaan dan sistem pernafasan, yaitu merupakan sistem organ yang langsung berhubungan langsung dengan lingkungan eksternal. Yaitu misalnya pada saat kita mengambil nutrisi, di mana nutrisi itu kan kita peroleh dari lingkungan luar, misalnya dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan. Nah, begitu pula sistem respirasi. Nah, kita mendapat suplai oksigen yaitu dari lingkungan eksternal, di mana oksigen itu kan kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan, dan juga kita juga melepaskan gas berupa karbon dioksida atau CO2. Kemudian nutrisi dan oksigen yang kita ambil dari lingkungan luar kan harus diedarkan ke seluruh tubuh ya. Misalnya nutrisi dalam bentuk karbohidrat, protein dan lemak yang kita ambil dari lingkungan luar yang dicerna melalui sistem pencernaan kan harus didistribusikan ke seluruh tubuh. Begitu pula oksigen yang kita peroleh dari lingkungan luar melalui sistem pernapasan harus diedarkan ke seluruh tubuh atau disalurkan menuju sel di dalam tubuh. Otomatis kita membutuhkan yang namanya sistem organ khusus yang berkaitan dengan sistem peredaran, yaitu apa? Yaitu sistem peredaran darah. Di mana sistem peredaran darah itu kan ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada sel-sel darah. Begitu pula halnya dengan limbah-limbah metabolik ya, yang dikeluarkan melalui sistem urinasi dan sistem pernapasan. Jadi hasil sistem metabolisme di dalam tubuh tadi, yaitu misalnya kita katabolisme, salah satunya dihasilkan dalam hasil metabolisme itu kan ada CO2. Nah, CO2 itu kan merupakan hasil dari respirasi sel di dalam sel, yaitu di tepatnya di mitokondria, kemudian dikeluarkan oleh sel menuju sistem peredaran darah, dibawa ke jantung, kemudian dari jantung akan dikeluarkan melalui sistem pernapasan, ya, yaitu misalnya melalui hidung. Begitu pula dengan sistem urinaria, ya, hasil metabolisme di dalam tubuh harus dibuang, yaitu melalui ginjal. Nah, nanti di ginjal itu kan ada proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Jadi, sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui sistem urinaria, yaitu melalui ginjal, kemudian disaring di ginjal, kemudian direabsorpsi di tubulus-tubulus ginjal, ya, tubulus proksimal, tubulus lengkung Henle, dan
tubus di sel, kemudian dikeluarkan melalui ureter, jadi ditampung ya, disimpan sementara di kantong kemih, nanti dikeluarkan melalui uretra. Kemudian apa sih peran dari sistem organ tersebut? Jadi yang pertama, sistem organ itu mempertahankan batas. Ya. Apakah itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal tubuh. Jadi pembatas di dalam tubuh kita ada yang tingkat seluler dan ada yang tingkat organisme. Kalau tingkat seluler itu dilakukan oleh yang namanya membran sel atau membran plasma. Ya, jadi kalau kalian lihat gambar sel di sini, jadi sel itu kan secara umum ada tiga struktur secara umumnya. Ada membran sel, kemudian ada sitoplasma atau nukleoplasma, ada inti sel. Jadi membran sel itu merupakan pembatas antara lingkungan internal sel dan lingkungan eksternal sel. Itu ada membran sel. Ya. Kemudian tingkat organisme, ya, atau tingkat individu, struktur pembatas tubuh kita yaitu ada namanya kulit. Ya, dalam kulit itu nanti ada derivat-derivatnya. Ini kulit, ya, nanti ada tiga lapis di situ, ya, ada epidermis, dermis, dan ada hipodermis. Di kulit juga nanti akan kita bahas terkait derivat-derivat kulit, misalnya rambut dan kuku. Fungsi yang lain adalah sebagai movement atau pemindahan. Ya, fungsi organ tubuh adalah sebagai pemindahan, yaitu melakukan pergerakan atau lokomosi. Misalnya, atau gaya dorong, peristaltik, dan gaya kontraktilitas. Pemindahan ini nanti kita akan berbicara nanti di pokok bahasan tentang sistem gerak. Ya, di situ ada sistem muskulus atau sistem otot, dan sistem rangka, ya. Fungsi yang berikut, di mana sistem organ tadi juga mampu melakukan responsif. Jadi responsif di sini kemampuan untuk merasakan perubahan di dalam lingkungan dan menanggapi mereka. Ya, nanti responsif di sini nanti kita akan lebih jauh membahasnya terkait hemostasis. Ya, bagaimana tubuh kita mampu menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Akan tetapi, kondisi tubuh kita itu tidak berubah mengikuti perubahan kondisi lingkungan. Nah, karena kenapa? Karena tubuh kita mampu melakukan responsif terhadap perubahan-perubahan iklim maupun perubahan lingkungan. Fungsi yang keempat, sistem organ yang berkaitan dengan pencernaan. Jadi pencernaan, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem organ yang berfungsi melakukan pemecahan bahan makanan dengan dicerna. Ya, bahan-bahan makanan yang kita butuhkan oleh tubuh akan dicerna agar, karena makanan-makanan yang kita makan itu kan merupakan molekul-molekul besar. Ya, agar dapat mudah diserap oleh sel, agar mudah diserap oleh pembuluh darah menuju sel, maka makanan itu harus dicerna menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Ya, itulah nanti untuk perang lebih detailnya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di pokok bahasan sistem pencernaan. Manfaat yang berikut adalah sistem organ kita itu mampu melakukan metabolisme. Apakah itu katabolisme atau anabolisme? Jadi metabolisme itu merupakan semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Jadi proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita, khususnya yang terjadi pada sistem organ, itu merupakan semua reaksi kimia, ya, yang dapat dijelaskan dengan secara kimiawi. Nanti kita akan lebih banyak membahasnya di pokok-pokok bahasan terkait sistem organ. Fungsi yang berikutnya, ya, sistem organ kita mampu melakukan ekskresi atau mengeluarkan limbah dari dalam tubuh. Ya, jadi sistem ekskresi itu tidak hanya membahas tentang ginjal yang berkaitan nanti dengan sistem urinaria, tetapi sistem ekskresi juga itu
bisa mengeluarkan limbah-limbah, misalnya karbon dioksida, kemudian juga bisa mengeluarkan feses, ya, dan juga urin. Nah, nanti untuk urin nanti kita akan bahas spesifik di pokok bahasan tentang sistem urinaria. Fungsi yang lain adalah reproduksi. Jadi sistem reproduksi itu tidak hanya kita pelajari nanti di tingkat organisme, juga nanti reproduksi itu dilakukan oleh tubuh hingga ke tingkat seluler. Jadi, untuk tingkat seluler, sel akan mampu mengalami pembelahan sel atau cell cleavage, di mana sel asli dapat membagi dan menghasilkan dua sel anak yang identik. Apakah dari satu sel menjadi dua sel, dua menjadi empat, empat delapan, dan seterusnya. Jadi sel kita itu mampu melakukan reproduksi karena hampir setiap hari atau setiap bulannya sel kita itu mengalami yang namanya regenerasi sel atau peremajaan sel. Sehingga sel-sel juga harus melakukan proliferasi atau perbanyakan sel untuk mengganti sel-sel lama yang telah mati atau rusak. Demikian halnya dengan reproduksi di tingkat organisme. Di tingkat organisme ini terjadi fertilisasi, yaitu adanya pembuahan atau pertemuan sel sperma, ya, dari manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan sel telur yang dihasilkan oleh ovarium dari manusia yang berjenis kelamin perempuan. Sehingga hasil fertilisasi atau pertemuan sel sperma dan sel telur nanti akan menghasilkan namanya organisme baru. Untuk lebih detail nanti kita akan bahas di pokok bahasan reproduksi. Fungsi yang lain yaitu proses pertumbuhan. Ya, tubuh kita juga selain mampu melakukan proses perkembangan, ya, juga mampu melakukan pertumbuhan. Di sini terjadi peningkatan ukuran bagian tubuh dari organisme, dalam hal ini manusia, ya. Jadi pertumbuhan setelah lahir, ya, kemudian tumbuh, berkembang hingga menjadi tua. Oke, itu tadi manfaat dari atau maaf peran dari sistem organ. Nah, sistem organ kita, ya, untuk mampu melanjutkan aktivitas di dalam tubuh, sistem organ kita juga membutuhkan kebutuhan untuk bertahan, ya, membutuhkan sesuatu untuk bertahan, karena organ kita, sistem organ kita itu kan disusun oleh organ. Organ itu disusun oleh jaringan, jaringan itu disusun oleh sel. Nah, sel itu kan disusun oleh molekul atau makromolekul. Nah, di mana makromolekul ini kan disusun oleh senyawa-senyawa untuk membentuk molekul tersebut. Misalnya karbohidrat, protein, dan lemak. Oleh karena itu, ya, makanan-makanan yang kita butuhkan itu merupakan makanan akan mengandung unsur karbohidrat, protein, dan lemak yang nanti akan menopang, menyusun tubuh kita untuk bisa bertahan. Nah, ada beberapa kebutuhan tubuh kita agar bisa bertahan. Yang pertama, nutrisi. Ya. Nutrisi ini dibutuhkan untuk energi dan membangun sel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa makan, ya, kita membutuhkan nutrisi untuk kita membutuhkan nutrisi tadi untuk membangun sel. Kenapa? Karena sel kita itu disusun oleh molekul, yaitu molekul karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian kebutuhan untuk bertahan juga yaitu oksigen. Ya, oksigen itu kan dihasilkan oleh makhluk hidup lain, yaitu tumbuhan, kelompok tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. Akan tetapi untuk proses respirasi sel dibutuhkan yang namanya oksigen. Di mana oksigen ini nanti diperlukan untuk reaksi metabolik, yaitu reaksi respirasi di dalam sel, yaitu lebih tepatnya di mitokondria. Kebutuhan untuk bertahan juga yang dilakukan oleh sistem organ adalah air. Ya. Air itu kan disediakan oleh lingkungan, ya, di mana sangat diperlukan oleh tubuh itu untuk reaksi kimia. Kita tahu bersama bahwa hampir
90% sel kita disusun oleh air. Maka agar lingkungan internal tubuh kita, khususnya sel itu, agar reaksi kimianya berjalan dengan baik, maka sangat dibutuhkan yang namanya air. Kebutuhan untuk bertahan lainnya yaitu suhu tubuh yang normal. Suhu tubuh yang normal sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk reaksi kimia yang terjadi pada tingkat penopang hidup. Ya, makanya pada tubuh manusia itu dikenal dengan homeostasis. Ya, di mana di dalam homeostasis itu kan salah satunya itu berkaitan dengan pengaturan suhu normal di dalam tubuh. Kebutuhan untuk bertahan berikutnya yaitu tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer sangat dibutuhkan oleh tubuh kita karena diperlukan untuk pernapasan yang sewajarnya dan pertukaran gas di paru-paru. Ya, jadi tekanan atmosfer di bumi kita sudah sangat normal sesuai dengan tubuh kita, sehingga akan terjadi perubahan tekanan atmosfer ya. Misalnya pada saat kita menaiki pesawat terbang, ya, itu akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak wajar yang diterima oleh sistem pernafasan dan atau proses pertukaran gas di paru-paru. Oke, itu tadi materi-materi yang terkait dengan peran dan peran dari sistem organ. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang posisi anatomi pada tubuh manusia. Demikian materi saya pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa terus menonton video saya terkait dengan materi anatomi dan fisiologi manusia. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.